5 fakta menarik tentang Magma Cup di Minecraft. Yang pertama, Magma Cup adalah map hostile yang berada di Nether, tepatnya di Basal Delta. Yang kedua, Magma Cup tidak akan terkena fall damage ataupun burning, dan dia juga dapat berenang di dalam lava dan melompat di atas permukaannya. Yang ketiga, Magma Cup juga tidak akan terkena damage oleh air biasa. Yang keempat, lompatan dari Magma Cup itu tergantung dari ukurannya. Kalau ukurannya besar ya tinggi, kalau kecil ya pendek. Yang kelima, Magma Cup akan menerima extra damage dari Powder Snow sebanyak 5 HP, berbeda dengan mob lainnya yang hanya di 1 HP saja.